Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Disilakan untuk duduk kembali. Dan berikut akan kita saksikan bersama pemutaran video Parakan Kota Pusaka. Parakan merupakan sebuah desa wisata yang asri, terletak di Kabupaten Temanggung dan berada di kaki Gunung Sumbing dan Sindoro. Penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani, terutama petani tembakau. Dahulunya Parakan merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Menoreh.
pada tanggal 10 November 1934. Raden Tumenggung Aryo Joyo Negoro memindahkan ibu kota ke Kabupaten Temanggung dan mengganti nama Kabupaten Menoreh menjadi Kabupaten Temanggung. Parakan memiliki peninggalan-peninggalan bersejarah. Dimulai dari peninggalan bangunan bergaya Eropa, literasi budaya Cina dan Indonesia, religi dan tradisional. Seperti keberadaan pendopo Kawedanan, yang dulunya digunakan untuk berkumpulnya para pejuang-pejuang tanah air dalam mengusir pendudukan penjajah setelah proklamasi. Selain itu, Kawedanan Parakan merupakan rumah dinas Wedana pada tahun 1860-an. Kota Parakan juga memiliki jembatan kereta api. Dahulu menjadi jalur kereta api yang digunakan untuk melayani angkutan tembakau di Temanggung. Namun pada tahun 1973, PJKA menutup jalur Secang Temanggung. Stasiun Parakan merupakan stasiun paling ujung di jalur kereta api Secang Parakan. Stasiun ini dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan resmi beroperasi pada 1 Juli 1907 oleh Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS. Selain bangunan kuno bersejarah, Parakan juga terdapat beberapa peninggalan komunitas Tionghoa di masa lampau. Kelenteng Hok Teng Tung merupakan kelenteng tertua di Karesidenan Kedu. Kelenteng ini dibangun sekitar tahun 1842. Diharapkan bisa menjadi rumah dewa, tanah, dan rezeki. Selain itu, terdapat rumah gotong rahun 900-an. Di rumah inilah pernah ditempati oleh pendekar Kuang Tou Lau Ching Ti. Berkelana sampailah di Parakan, Kuang Tou Lau Ching Ti membuka usaha perdagangan tembakau dan membangun sebuah rumah untuk marga Ciong pada dasawarsa terakhir abad 19. Di kota Parakan juga terdapat rumah marga Sik. Pemilik rumah gambiran ini adalah Si Hui Su, yang dulunya merupakan pengusaha gambir. Inilah cikal bakal nama jalan Gambiran. Kota Parakan juga terkenal dengan beliau, seorang jenderal bambu runcing. Kiai Haji Subeki merupakan jenderal bambu runcing yang lahir pada tahun 1858. Subeki merupakan seorang tokoh pejuang kemerdekaan, penggagas senjata bambu runcing. Ia merupakan penasehat barisan bambu runcing
bersama dengan kiai-kiai pengurus lainnya. Pada 6 April 1900 tahun, namanya kini diabadikan menjadi nama jalan di Parakan. Peninggalan religi juga terlihat dari bangunan Masjid Al-Balaskar Bambu Runcing. Selain itu, keberadaan Masjid Agung pertama di Parakan, Masjid Jami' Jetis, yang dibangun sekitar tahun 1819 pada masa Kadipaten Menoreh. Dahulu kala di kota Parakan terdapat sebuah alun-alun yang terbengkalai pasca perang di Diponegoro. Sebagai gantinya, 1925 dibangunlah Pasar Legi sebagai tempat perputaran ekonomi di kota Parakan. Pada tahun 2019, kota Parakan mempunyai slogan Parakan Kota Pusaka. Slogan yang tepat dengan peninggalan bersejarah yang ada di Parakan. Selain itu, di Parakan terdapat pasar tradisional yang disebut Pasar Entu. Pasar yang menjual berbagai macam jajanan tradisional, juga sebagai tempat kuliner. Cikal bakal Kabupaten Temanggung. Demikian tadi sudah kita saksikan pemutaran video tentang Parakan Kota Pusaka. Dan para peserta seminar yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti penyampaian paparan dari segenap narasumber yang akan dipandu oleh moderator Bapak Wiran STMT. Untuk ini kami serahkan sepenuhnya. Bapak Wirawan, kami serahkan untuk langsung memandu seminar nasional pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih Mas Yoyo atas kesempatan kami selaku moderator. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, yang terhormat Bupati Temanggung Bapak Haji Muhammad Al-Hadi, yang terhormat segenap para narasumber, yang terhormat peserta seminar yang berbahagia dimanapun berada. Selamat bergabung di Seminar Nasional Paraan Kota Pusaka dengan tema Paraan sebagai Kota Pusaka Kabupaten Temanggung, Masa Lampau, Kini, dan Nanti. Perkenalkan saya, Wirawan, sehari-hari di bidang perencanaan ekonomi, sumber daya alam, dan infrastruktur Bapeda akan memandu acara Seminar Nasional ini hingga selesai nanti. Seminar Nasional ini disiarkan secara langsung melalui aplikasi Zoom Meeting, media YouTube, dan siaran langsung Temanggung TV. Mari kita ajak teman-teman dan sahabat semua untuk bergabung di Seminar Nasional Paraan Kota Pusaka. Ada door prize yang menunggu dan e-sertifikat. Saudara-saudara semua yang kami hormati, acara Seminar Nasional Paraan Kota Paraan ini akan diawali dengan keynote speaker yang akan disampaikan oleh Bupati Temanggung kepada yang terhormat Bapak Haji Muhammad Al-Hadid, disilakan. Terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya muliakan, poro sepuh, poro pini sepuh, masyarakat Kabupaten Temanggung, wabil khusus poro sepuh, poro pini sepuh, masyarakat Paraan, poro alim,
para ulama, para tokoh agama, dan para tokoh masyarakat yang lainnya. Yang saya hormati Bapak Al-Mukarom Dr. Andes Kiai Haji Hasyim Afandi, sesepuh masyarakat Paraan, yang juga sesepuh masyarakat Temanggung, dan juga mantan Bupati Temanggung tahun 2008-2013, yang pada hari ini akan menjadi salah satu narasumber dari seminar nasional ini. Juga yang saya hormati bapak-bapak narasumber yang lain, yaitu Bapak Musadat M. Hum, dosen dari Universitas Gadjah Mada, juga Bapak Insinyur Sutrisno Murtioso, M.Ars, dosen Universitas Tarumanegara, yang juga asli dari Parakan. Yang saya hormati para undangan dan para peserta seminar yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah puji dan syukur kita panjatkan rahmat dan karunia-Nya pada siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti seminar nasional Paraan Kota Pusaka. Seminar ini adalah salah satu rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk merayakan peringatan yang ke-186 tahun ulang tahun Kabupaten Temanggung, di mana dalam momentum hari jadi ini kita semua bermuhasabah merekonstruksi hal-hal baik yang telah diwariskan oleh nenek moyang kita dan memperbaiki hal-hal yang perlu segera kita perbaiki. Adanya pandemi COVID-19 tidak mengurangi niat kita untuk menggali sejarah Kabupaten Temanggung dan sejarah Kota Pusaka, Kota Paraan. Jika sebelumnya seminar nasional ini diselenggarakan secara tatap muka, karena kita semua dalam pandemi COVID, maka seminar pada hari ini kita laksanakan secara virtual melalui webinar yang kita berharap tanpa mengurangi substansi dan makna dari seminar nasional ini. Bapak dan Ibu sekalian, seminar nasional ini kita laksanakan dengan maksud tiada lain bahwa pembangunan yang kita laksanakan di Kabupaten Temanggung tidak boleh kehilangan arahnya. Oleh karena itu kita harus menggali sejarah yang tidak bisa kita lupakan, karena sejarah itulah yang membentuk identitas kita sebagai Temanggung, yang membentuk karakter kita sebagai Temanggung, yang semuanya itu akan menjadi bekal dalam menatap masa depan yang lebih baik. Sejarah kehidupan, jejak peradaban yang sekian lama telah ada di Parakan dan Temanggung, yang sampai saat ini masih eksis, baik berupa dari Paraan ke Temanggung pada tahun 1834. Sampai sekarang kita belum menemukan jawaban, mengapa sebelumnya Belanda memutuskan Paraan sebagai ibu kota Kabupaten Menoreh yang antara lain juga membawahi Magelang. Padahal di kawasan ini juga banyak lokasi yang strategis, ada kota Magelang, ada persimpangan di Secang, dan lain sebagainya. Tetapi kenapa Belanda memilih kota Paraan sebagai ibu kota? Lah saya berasumsi, pasti Belanda punya alasan yang sangat kuat. Waktu itu entah tahun berapa dimulainya Kabupaten Menoreh menjadikan Paraan sebagai ibu kota. Pasti ada alasan yang sampai sekarang belum kita gali. Nah, pasti ini kalau kita gali, saya yakin ada satu wibawa tertentu dari kota Paraan yang membuat Belanda memutuskan kota ini menjadi ibu kota Kabupaten Menoreh. Pasti ada energi tertentu dari kota ini, dari lokasi ini. Pasti ada wibawa, ada energi, dan pasti ada alasan-alasan tertentu, baik itu alasan strategis, baik itu alasan geografis, baik itu alasan sosiologis, maupun itu alasan kultural, mengapa Paraan diputuskan menjadi ibu kota Kabupaten Menoreh. Nah, kita semua baru menyaksikan betapa strategisnya kota Paraan dari jejak sejarah yang dituliskan berikut-berikutnya setelah
Raden Aryo Joyonegoro memindahkan ibu kota dari Paraan ke Temanggung. Meskipun ibu kota kabupaten masih punya wibawa yang tidak bisa kita anggap sepele. Buktinya apa? Tahun 1913, Syarikat Islam pimpinan Haji Umar Said Hoscokro Aminoto memutuskan Paraan sebagai tempat penyelenggaraan Kongres Syarikat Islam. Organisasi ini didirikan tahun 1912, tetapi 1913 memilih Paraan sebagai tempat berlangsungnya Kongres. Pasti ada wibawa tertentu dari kota Paraan. Yang kedua, kenapa Paraan kemudian tiba-tiba muncul dalam babakan sejarah pergerakan kemerdekaan? Muncul Kiai Subhi, tokoh-tokoh ulama yang kemudian menjadikan bambu runcing sebagai senjata melawan penjajah. Kenapa munculnya juga di kota Paraan? Pasti ada wibawa tertentu dari kota ini yang saya yakin ini sampai sekarang wibawa ini juga masih ada. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini tidak bisa kita lupakan. Apalagi Paraan ini berada di lokasi yang sangat strategis secara geografis, menjadi hub atau titik pertemuan dari tiga peradaban penting di tengah Pulau Jawa, yaitu antara Karisidenan Banyumas di sisi barat, Karisidenan Pekalongan di sisi utara, Karisidenan Kedu dan Yogyakarta di sisi selatan dan timurnya. Titik pertemuan ini secara tradisional ada di Kota Paraan, sehingga Kota Paraan sepanjang babakan sejarah selalu menjadi pusat epicentrum peradaban pada zamannya. Di zaman Belanda, pusat epicentrum pemerintahan ada di sini. Di zaman pergerakan, pusat epicentrum pergerakan kemerdekaan ada di kota ini. Nah, inilah yang harus kita gali semua, agar ini kita semua sadar betapa pentingnya kota ini, dan harus kita jaga, harus kita pelihara, harus kita tularkan kepada anak cucu kita untuk kita teladani dan membentuk karakter dari kabupaten serta kota ini ke masa-masa yang akan datang. Bapak dan Ibu sekalian, Kota Paraan, saya berharap kita semua bisa menjaganya, wibawa yang sudah dibentuk oleh zaman, karakter yang sudah dibentuk oleh sejarah, energi yang sudah dibentuk oleh nenek moyang kita, saya harap kita semua bisa menjaganya, tidak sekedar kita menjadikan Paraan sebagai kota pusaka, tetapi kita menyerap energi dari kota Paraan untuk menjadikan energi kita bergerak maju sesuai dengan tema ulang tahun Kabupaten Temanggung pada tahun ini, 186 tahun Kabupaten Temanggung bangkit bersatu bergerak maju. Bapak dan Ibu sekalian, Paraan juga memberikan pelajaran kepada kita semua tentang bagaimana meracik kehidupan yang multi etnis, multikultural, yang mana di sini berbagai agama bisa bertemu, kemudian hidup menjadi masyarakat yang madani, berbagai kebudayaan, berbagai kultur, berbagai etnis juga bisa melebur menjadi satu dalam persaudaraan temanggungan yang baik, dan ini harus kita teladani betul agar ke depan kita bisa belajar dari masyarakat Paraan, menciptakan Kabupaten Temanggung yang inklusif, Kabupaten Temanggung yang toto titi tentrem, marem lan gandem, di mana semua masyarakat punya hak hidup yang sama di kabupaten ini, semua masyarakat punya hak yang sama atas pelayanan pemerintah kabupaten, tanpa pernah membeda-bedakan perbedaan agama, perbedaan etnis, perbedaan ras, perbedaan golongan, dan tanpa pernah memandang perbedaan pandangan politiknya. Marilah kita bersama-sama belajar dari sejarah untuk pada para narasumber atas perkenannya pada hari ini, Bapak dan Bapak-bapak sekalian berkenan meluangkan waktu
untuk memberikan pencerahan bagi kita semua, pemerintah Kabupaten Temanggung, masyarakat Kabupaten Temanggung, masyarakat Paraan, dan semua peserta dari webinar pada kali ini. Bapak dan Ibu sekalian, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya mengucapkan selamat hari ulang tahun Kabupaten Temanggung yang ke-186, Temanggung Bangkit Bersatu Bergerak Maju. Nyong karo sampeyang kabeh urip nang manggung, urip nang bumi manggung, mangan seko bumi manggung, ngombe ya seko bumi manggung, njo dewek bareng-bareng, bangun Kabupaten Temanggung amreh luwih apik, luwih toto titi tentrem, marem lan gandem. Matur nuwun, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Atas kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan akhirul kalam, wabillahi fi sabilil haq, fastabikul khairat, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Bupati. Wibawa Kota Paraan, wibawa Temanggung, mari kita jaga peradaban yang telah ada sejak nenek moyang kita, kita gotong royongnya yang ada di Kabupaten Temanggung, tetap kita jaga bersama-sama untuk memberi semangat kita untuk bangkit bersatu dan bergerak maju menuju Temanggung yang tentrem, marem, dan gandum. Oke, yang saya bawakan adalah perkembangan Kota Paraan sebagai kota satelit Temanggung. Kenapa saya tertarik dengan Kota Paraan? Sebetulnya sesuatu yang di luar dugaan. Di tahun 93, 94, 96, mungkin saya sering, waktu itu saya sering bolak-balik ke Temanggung, karena waktu itu saya menjadi dosen pembimbing lapangan, bahkan pertama saya di Kecamatan Tembara. Jadi biasanya jam 6 pagi saya sudah sampai Tembara. Pulang dari Tembara biasanya sekitar jam 5 sore. Sehingga kemudian saya sangat cinta dengan Temanggung begitu. Biasanya saya nongkrong dulu di selatan alun-alun gitu untuk sarapan. Nah, kemudian di tahun 90-an itu 95 atas itu saya sering melewati Paraan karena saya waktu itu tugas di Banjarnegara. Jadi kira-kira 2 tahun setiap akhir pekan saya lewat Paraan. Tapi waktu itu hanya lewat karena biasanya waktu sudah sangat sore gitu sehingga saya belum sempat sampai menengok ke Paraan. Baru kemudian di tahun 2018 kalau nggak salah saya sempat kemudian jalan-jalan di Paraan. Saya cocokkan dengan beberapa gambar yang sudah saya siapkan. Sampai juga saya akhirnya mendapatkan gambaran yang sedikit tentang Paraan. Yang jelas Bapak Ibu lebih tahu tentang Paraan. Demikian juga geografis Paraan. Bapak Ibu sudah paham betul kira-kira kota Paraan yang kota dingin karena 750 meter di atas permukaan laut. Kemudian tanahnya jelas sangat subur,
untuk pertanian, apakah itu untuk padi maupun tembakau, dan jelas seperti apa yang tadi disampaikan Bapak Bupati, kenapa kemudian Belanda memilih Parakan sebagai satu ibu kota Kabupaten Menoreh. Ini menjadikan saya akhirnya tergelitik juga, wah kapan-kapan saya harus jalan-jalan di Arsip Nasional ini untuk mencari alasan tersebut. Iya ya, saya juga berpikir kenapa kok Parakan, kenapa tidak Temanggung misalnya awal, maksud saya sebagai Kabupaten Menoreh. Apakah karena kalau lokasi strategis di beberapa tempat strategis juga, secang strategis dan beberapa tempat yang lain strategis juga. Apakah karena letaknya yang tinggi, dingin begitu, atau yang lain? Tapi jelas itu butuh satu pendalaman. Tentunya dari arsip biasanya itu disebutkan mungkin alasan-alasan kenapa Belanda memilih itu. Jelas dari peta topografinya jelas sekali kalau Parakan sebagai kota yang berada di ketinggian itu, sehingga jalan-jalannya pun membentuk satu jalan yang mengikuti kontur. Nah, tadi juga sudah disampaikan ada perpindahan gitu dari ibu kota yang berada di Parakan sebelumnya pindah ke Temanggung. Nah, terus terang saya untuk menggali ini baru masih dari cerita tutur atau mungkin dari beberapa narasumber yang saya dapatkan, karena sifatnya saya jalan-jalan di sana, saya temukan beberapa narasumber yang menyebutkan bahwa wilayahnya sangat aman memang untuk tinggal bagi pejuang-pejuang Pangeran Diponegoro. Saya tidak mengatakan pelarian dari pejuang Pangeran Diponegoro, enggak. Tetapi mereka adalah orang-orang yang mempunyai jiwa patriot, yang kemudian memilih tempat, menyebar dari satu pusat-pusat perlawanan, menyebar ke berbagai tempat. Dan kemudian di sana meneguhkan perlawanan secara moral. Banyak tempat yang kemudian menjadi titik-titik perlawanan secara moral terhadap pihak kolonial Belanda. Biasanya di situ tanahnya subur, yang jelas. Kemudian untuk ditinggali juga nyaman. Dan biasanya kemudian muncullah pesantren-pesantren. Ini sesuatu yang menarik. Kemudian di situ mereka mengembangkan keilmuan mereka, keilmu keagamaan mereka. Bahkan saya pernah mendapatkan di satu tempat Wonosobo yang cukup terpencil, ada juga pengikut Pangeran Diponegoro yang kemudian di situ mengadakan satu kegiatan perguruan begitu, pesantren. Nah, ini menarik. Nah, kenapa sih kemudian beberapa pengikut Pangeran Diponegoro memilih Parakan? Ini sesuatu yang saya perhatikan secara umum di berbagai tempat yang dipilih oleh pengikut Pangeran Diponegoro itu tanahnya yang subur, kemudian berada di lokasi yang strategis sebagai pertemuan jalur transportasi. Ini menarik. Bahkan di situ pun kadang sudah ada pemerintahan di bawah Belanda. Toh mereka datang ke situ. Ini sesuatu yang bagi saya secara umum saya perhatikan ada kondisi yang seperti itu. Nah, kemudian juga di sini kenapa kemudian etnis Cina, Tionghoa menjadikan Parakan juga sebagai pilihan tempat tinggal. Ini juga sesuatu yang menarik. Kalau dari segi strategis memang satu titik pertemuan. Dari segi ekonomi juga menjanjikan, dari sumber daya alam juga menjanjikan sekali. Sehingga di situ kemudian ada kelenteng Hok Tek Tong 1840. Walaupun sekarang merupakan hasil renovasi, dari berbagai renovasi. Tapi lokasi masih tetap di situ.
lokasinya juga sangat menarik di satu tempat yang tusuk sate, kira-kira seperti itu. Yang jelas dari segi Feng Shui mungkin nanti akan disampaikan oleh Bapak Sutrisno mengenai lokasi, pilihan lokasinya itu juga menarik. Atau juga kemudian lokasinya yang ada di Jalan Gambiran dan sebagainya, ini juga menarik. Apakah menyejajarkan dengan sungai di sebelah selatannya mungkin. Kemudian sejarah berdirinya kelenteng ini kelihatannya mungkin ya hampir sama dengan keberadaan pejuang-pejuang pengikut Pangeran Diponegoro. Jadi saya dapatkan di salah satu sumber dikisahkan bahwa seorang Cina dari Semawung Purworejo itu merasa gelisah, merasa tidak aman, yang kemudian membawa Topekong, satu tempat yang sampai kemudian di Paraan. Paraan akhirnya dipilih. Apakah ini simbol tertentu membawa Topekong ke wilayah yang aman begitu? Dikatakan di situ sebagai wilayah yang aman. Kemudian kita lihat dari kedatangan-kedatangan mereka, maka kota Paraan menjadi satu kota yang sekarang kota yang sibuk, bisa dikatakan seperti itu. Terlihat betul pihak pemerintah kolonial pun kemudian menghubungkan Paraan dari Secang dengan itu jalur transversal yang merupakan dari Secang semacam pertigaan dari jalur longitudinal Yogyakarta Semarang, yaitu oleh pihak NISM, Netherlands Indonesia Format KP, di 1907 jalur operasinya 1 Juli 1907. Jelas pembangunannya untuk pengangkutan barang, komoditas perdagangan, atau mungkin juga angkutan militer. Memang yang terjadi dari beberapa sumber disebutkan setelah kemerdekaan, setelah pejuang-pejuang Indonesia bertemu dengan Kiai Subhi yang minta doa dengan semangatnya, kemudian naik kereta menuju ke Secang dan diteruskan diantaranya ke wilayah yang lain, wilayah kawasan perang. Okay. Bahkan tercatat ada seorang Tionghoa yang konglomerat itu Ho Chong An, itu bahkan yang memberi soft loan kepada perusahaan swasta NIS yang kala itu mau membangun jalur dari Yogyakarta, Magelang, Secang, Paraan, NIS kehabisan dana. Maka Ho Chong An ini selaku pemilik CV lah kira-kira seperti itu sekarang, itu memberi bantuan soft loan yang membangun jalur kereta api tersebut. Nah, jalur kereta api ini jelas sebagai tuntutan untuk mendukung kehidupan kota. Jadi di sini peran etnis Tionghoa juga terlihat dalam geliat ekonomi kota. Nah, hal ini juga dibuktikan dari peran mereka, yaitu di Paraan terdapat gudang-gudang tembakau dan juga toko-toko sepanjang jalan di wilayah sekitar timur Paraan Timur begitu. Nah, inilah peran mereka di dalam pemutaran roda ekonomi kota Paraan. Kalau kita lihat dari peta tahun 1907, Paraan masih kondisinya seperti ini. Alun-alun pun masih terlihat, alun-alun yang sekarang menjadi pasar Legi. Kemudian jalan asli yang dulu itu juga masih terlihat. Ini peta 1907. Kemudian dari peta 1940. Nah, di 1940 jalan sudah dipindahkan ke yang jalan sekarang. Kemudian pasar juga sudah alun-alun bukan lagi sebagai
ruang terbuka, karena di 1925 sudah mulai dijadikan sebagai pasar. Kira-kira saya saya sedikit buat ilustrasi. Jadi ruang-ruang di Kota Parakan kira-kira seperti ini. Dulu wilayah alun-alun di sini yang sekarang menjadi pasar Legi, kemudian pemukiman penduduk setempat, kemudian di arsir biru muda ini pecinan, dan ada kolonial yang aksesnya kuat sekali, yaitu jalur kereta api dengan stasiunnya. Mohon maaf sekali, sebetulnya saya masih punya gambar peta stasiun Parakan dengan gudangnya dan rumah kolonialnya, tetapi saya kok tidak bisa, karena bentuknya PDF dan tidak bisa saya copy. Tapi mungkin jika Bapak Ibu berkenan menginginkannya, bisa saya kirimkan lewat WA nantinya. Nah, tadi disebutkan juga oleh Bapak Bupati peran Kiai Subhi, yang ini juga menjadi pertanyaan bagi kita, kenapa menjadi daya tarik yang sangat kuat sehingga para pejuang RI berbondong-bondong ke sana untuk meminta doa untuk bambu runcingnya didoakan oleh seorang kiai. Ini juga satu pertanyaan yang menggelitik bagi kita semua. Iya, kenapa kok ke beliau? Kenapa sih kok ke Parakan? Kira-kira seperti itu. Tapi okelah, itu untuk PR kita semua. Bila perlu kita bareng-bareng penelitian mengenai ini, karena penelitian-penelitian yang sekarang masih sepenggal-sepenggal begitu. Nah, kemudian Kiai Subhi dan bambu runcing sekarang menjadi ikon yang semua orang mudah-mudahan tidak hanya di Kabupaten Temanggung tahu bahwa ikon ini, Kiai Subhi dan Kiai Haji Subhi dan bambu runcing, dikenang oleh masyarakat Temanggung, Kabupaten Temanggung khususnya Parakan, yang di sini diharapkan untuk memperkuat jati diri warga Temanggung dan Parakan pada khususnya, dan ini menjadi nilai kesejarahan tersendiri untuk mengawal Parakan sebagai kota pusaka. Saya pikir ini harus betul-betul harus dipelihara betul nilai kesejarahan ini, ikon Kiai Haji Subhi dan bambu runcingnya. Memang secara virtual, kita lihat secara langsung banyak ikon-ikon bambu runcing, mulai dari tugu bambu runcing, bambu runcing, sampai kemudian juga saya lihat ada servis motor bambu runcing, kaos bambu runcing dan sebagainya. Nggak apa-apa, itu satu sense of belonging dari masyarakat Temanggung, Parakan terhadap nilai kesejarahan ini. Ini betul-betul harus kita kuatkan terus sehingga kota pusaka ini selalu melekat di samping artefak lain, landscape, cultural landscape yang ada itu tidak tertinggal untuk mengawal kota Parakan sebagai kota pusaka. Mungkin dari saya, apa yang bisa saya sampaikan, dengan permohonan maaf mungkin waktunya melebihi, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muzadat atas paparannya lebih 2 menit. Peran Kota Parakan sebagai kota dagang ada sejak dulu karena lokasinya yang sangat strategis berada di simpul persimpangan 3 wilayah yang tanahnya sangat subur. Hinterland Kota Parakan sangat subur, daerah Kedu,
daerah Bulu, daerah Bansari sangat subur sekali. Teringat dalam pelajaran mata kuliah dulu, Pak, tentang teori lokasi. Ada syaratnya, ada tiga suatu tempat itu menjadi suatu yang menentukan. Lokasi, lokasi, lokasi. Dan Parahan merupakan lokasi yang strategis untuk tadi sampaikan. Untuk tempat hunian, untuk tempat bercocok tanam karena subur tanahnya itu, Pak. Sehingga masyarakat banyak yang datang ke sana sampai berinvestasi jalur kereta api di Parahan ini. Ya, terima kasih Pak Musanda. Selanjutnya untuk narasumber kedua, yaitu Bapak Dr. Haji Hasyim Afandi. Beliau tokoh masyarakat Temanggung dan sesepuh kita semua. Beliau Bupati Magelang periode tahun 1999 sampai tahun 2004. Dan beliau juga Bupati Temanggung periode tahun 2008 sampai 2013. Saat ini beliau juga masih mengelola pondok pesantren Nida Al-Quran di Desa Tegalsari, Kecamatan Ada yang terhormat Bapak Dr. Haji Hasyim Afandi, disilakan. Waktu paparan 15 menit, Bapak Aturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sallam wa ala mabadu. Yang saya hormati Wak Bupati, para narasumber dan para peserta seminar yang berbahagia. Materi yang dibebankan kepada saya adalah dengan tema Ragam Warna Kehidupan Kota Pusaka Parakan. Kalau tadi kita mendengarkan dari Pak Musadat banyak cerita tentang Parakan dan Temanggung masa dulu, apa yang sampaikan pada saya ini, jadwal ini mau tidak mau akan membicarakan kehidupan, ragam kehidupan Kota Parakan yang bisa kita tangkap, khususnya memarisi Parakan sebagai pusaka. Karena pusaka itu, kalau kita lihat di dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, itu pusaka sama dengan warisan, atau disebut sesuatu yang diturunkan dari leluhur kepada keturunannya. Jadi pusaka ini memang harus bisa dipelihara. Oleh karena itu, untuk melihat pusaka atau warisan yang ada di Parakan ini, kita ada keterbatasan, yaitu sejauh mana kita ini bisa mewarisi yang sudah dilakukan oleh nenek moyang dalam nilai-nilai yang bagus pada kita ini. Oleh karena itu, saya mohon maaf akan saya sampaikan dengan beberapa struktur yang sudah kami buat, yaitu tentang kehidupan sosial keagamaan, tentang kehidupan sosial budaya dan peradaban, dan kemudian tentang kehidupan sosial ekonomi. Dan kita lihat apakah di Parakan ini masih terpelihara hidup apa yang ada dulu dilakukan oleh para senior kita yang kemudian kita lihat dari ini. Dalam masalah kehidupan sosial keagamaan, kita mengetahui bahwa Parakan ini secara demografis dibagi menjadi dua, yaitu Parakan Wetan dan Parakan Kulon. Ini terdiri dari lebih kurang 24 RW. Ini yang kita bahas, warisan yang ada di sini ini seperti apa yang sekarang masih hidup. Yang pertama tentang kehidupan sosial keagamaan ini. Kita melihat bahwa warisan nenek moyang, yaitu yang sangat welcome dengan orang-orang lain, dengan orang-orang di luar diri kita, jadi juga kita lihat dalam kehidupan beragama, khususnya di Parakan Wetan. Yang biasa kita sebut, kita lihat bahwa Parakan Wetan itu merupakan bagian dari kantong-kantong pemukiman orang Tionghoa. Dengan ciri khas, mereka pedagang, mereka pragmatis. Kemudian Parakan Kauman itu dengan ciri khas keberagaman yang sangat kental. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Musadat. Di Parakan Wetan, kita lihat ini nanti ada satu hal yang harus kita warisi.
itu terdapat 5 agama. Di kalau ada 6 agama resmi di Indonesia yang diakui, di Parakan Wetan ada 5 agama dalam kehidupannya harmonis, yaitu ada agama Islam yang mayoritas, agama Kristen, agama Katolik, agama Buddha, dan ada agama Konghucu. Dalam kehidupan sehari-hari, harmoni ini bisa kita lihat misalnya dalam wujud tempat ibadah. Ada tempat ibadah dari 4 atau dari 5 agama itu yang menyatu dalam satu komplek yang disebut dengan komplek kawedanan. Di sana ada kelenteng Hok Teh Kong, kemudian ada Masjid Mujahidin, ada gereja Kristen Jawa, dan ada gereja Katolik Keluarga Kudus yang dalam jarak itu sangat dekat sekali. Tapi mereka masih bisa hidup dalam harmoni. Kehidupan yang harmoni ini menurut penelitian kita karena kedewasaan sikap mereka yang sudah sejak dulu memang mereka welcome dengan orang lain dengan sikap yang dewasa tadi. Sikap kedewasaan tadi di dalam bahasa yang terkenal yang populer kita kenal dengan istilah toleran. Ada toleransi yang cukup tinggi dengan sikap dasar agree in disagreement. Jadi ada kesepakatan, ada kesetujuan di dalam tidak persamaan. Ya. Jadi ada setuju tapi tidak sama. Jadi saya setuju Anda beragama Kristen tapi saya tidak. Dan mereka juga setuju saya beragama Islam dan mereka tidak. Ini akhirnya membentuk masyarakat yang serba agamanya ada 5 tadi menjadi masyarakat yang pluralistik, yang positif. Sehingga di Parakan ini belum pernah terjadi konflik keagamaan yang menyebabkan jadi keributan misalnya. Berbeda di tempat yang lain itu sering terjadi konflik keagamaan itu. Sedangkan Parakan Kulon ini bilang masalah sosial keagamaan itu bisa kenali dengan ciri-ciri Parakan Kulon itu atau Parangkauman itu sebagai pusat penyebaran Islam. Tadi oleh Pak Ustadz tadi sebutkan di sana ada banyak pesantren, banyak masjid musola, bahkan banyak juga tokoh-tokoh. Dan di Parakan Kauman ini menjadi pusat kajian keislaman. Karena ada banyak pesantren, banyak tokoh itu, jadi kebanyakan orang mengaji di Parakan Kauman. Bahkan ada anekdot bahwa kalau ada orang Kauman pindah keluar Kauman, pindah ke desa misalnya, hampir pasti dia akan menjadi kiai di tempat itu. Meskipun kadang-kadang kebetulan dia juga bukan kiai yang sebenarnya, tapi dia anggap dia paham tentang Islam. Karena pusat kajian Islam seperti itu, maka kebanyakan tokohnya dalam beragama, artinya dalam memegangi praktek agama itu bersifat keras. Sifat keras artinya memegangi agama dan petunjuknya itu dengan kuat. Dan secara sosial, kehidupan Parakan ini menjadi barometer tentang kehidupan keagamaan di Kabupaten Temanggung. Bahkan dulu, saya masih teringat, sejak mulai zaman bupatinya Pak Maslun Sofwan, itu kalau ada kegiatan, ada keributan apa-apa, yang dilihat adalah Parakan gimana. Kalau Parakan kok tenang-tenang saja, biasanya pimpinan di Temanggung juga apa menenteramkan diri dengan istilah tenang-tenang. Karena Parakan tidak ada apa-apa. Dan karena begitulah, maka di sini ini menjadi tempat munculnya bambu runcing dengan semangat patriotiknya. Dan kemunculan ini juga bukan tidak sengaja, tapi karena memang sikap dan sifat para pemimpin itu, khususnya Pak Kiai Subuhi misalnya, itu sangat patriotik. Sangat tidak senang, tidak cocok dengan penjajahan. Dan di Parakan Kauman ini banyak kita jumpai masjid, musola, pesantren, DPG, dan sebagainya. Oleh karena itu, banyak kita jumpai ada kiai, ada ustaz, dan tokoh-tokoh Islam di dalamnya. Ya. Jadi kita bisa memahami bahwa itu ciri khas kota Parakan yang dibagi dua tadi, Parakan Wetan dengan kantong Tionghoa dan kehidupan. Bisa kita lihat dari segi agama juga toleran seperti itu. Kemudian Parakan Kauman yang kita lihat sebagai pusat kajian Islam menghasilkan para kiai dan menghasilkan sifat patriotik pada zaman kemerdekaan.
Dalam kehidupan sosial budaya dan peradaban, kita sebut Parakan Wetan sebagai kantong pemukiman Tionghoa. Sebagian dari budaya dan tradisi Tionghoa itu masih hidup sampai sekarang. Pada upacara atau peringatan Tahun Baru Imlek misalnya, itu masih hidup. Jadi antara warga itu, khususnya warga pribumi dengan warga Tionghoa, itu masih memperhatikan. Karena biasanya pada, atau sering-sering terjadi pada Hari Raya Imlek ini ada festival kesenian. Misalnya saja Festival Barongsai, Festival Liong, kemudian ada Wayang Potehi, yaitu wayang dari tradisi Cina yang biasa kita lihat itu digelar di depan kelenteng Parakan, itu sangat diharapkan oleh masyarakat banyak itu. Kemudian juga masih ada kehidupan sosial budaya yang disebut terteran atau hantaran makanan dari warga Tionghoa kepada warga pribumi atau sebaliknya. Tradisi ini hidup dengan baik, bahkan saya masih teringat juga ibu saya itu kalau Imlek pasti memberikan hantaran makanan atau terteran ini kepada koleganya di Coyudan, yaitu Nyah Giyok. Dan sebaliknya Nyah Giyok juga mengantar makanan tradisional seperti peh keranjang, kemudian ada cita, dan ada makanan lain. Dan kemudian kalau hari raya, nanti ibu saya mengantar makanan di sana berupa makanan khas untuk hari raya, berupa bolu, berupa apa gorengan-gorengan dan sebagainya. Dan di sini di Parakan ini hidup kerukunan warga dalam hal kematian. Jadi kalau ada warga Tionghoa meninggal misalnya, itu kalau warga pribumi biasanya kalau meninggal diumumkan lewat masjid, ya, lewat pengeras suara. Tapi kalau warga Tionghoa kalau meninggal biasanya ditulis di dalam sebuah apa kertas lebar lalu ditempelkan di situ. Lalu pada malam sangseng namanya, itu baik yang Tionghoa maupun yang pribumi, itu melayat ke tempat yang sudah ditentukan. Biasanya kalau tidak di Kalileri, itu di pertemuan di komplek kelenteng sendiri. Lalu terdapat juga satu fenomena yang cukup menonjol. Di Parakan Wetan ini ada seorang Tionghoa Muslim yang menjadi tokoh di masyarakat. Bahkan menjadi rujukan masyarakat itu ketika ada konflik, baik keluarga maupun konflik apa, itu rujukannya kepada tokoh itu. Dan dia juga menjadi imam di musola. Jadi oleh masyarakat dia ditunjuk sebagai imam. Dan kebetulan dia dulunya itu bisa berangkat haji atas dukungan, atas biaya seorang pribumi muslim yang baik. Kebetulan tokoh ini baru saja meninggal kira-kira satu bulan yang lalu. Nah, dalam peradaban kita masih bisa lihat rumah-rumah antik dengan arsitektur tradisional Cina masih eksis, arsitektur kelenteng misalnya itu sampai sekarang masih kita lihat masih eksis dengan ciri khas seperti itu. Ya. Bahkan sekarang makin bagus kalau malam diberi hiasan dengan lampu-lampu dan sebagainya. Ada tempat pertemuan di komplek kelenteng itu yang kemudian diberi nama Gedung Manunggal. Komplek itu dimanfaatkan oleh masyarakat untuk berbagai kepentingan. Itu merupakan gedung pertemuan. Lalu salah satunya yang dimanfaatkan, mungkin ini bisa dilihat secara nasional karena ini dibuat lokasi syuting film. Itu sebuah rumah yang dengan arsitek kuno masih bagus sekali. Film itu namanya adalah Putri Giok yang dibintangi oleh Titik Puspa. Ini dulu ramai sekali ketika di situ dipakai tempat syuting tadi. Jadi pergaulan masyarakat itu sampai sekarang masih tetap menghormati, saling menghormati di situ. Untuk kehidupan sosial ekonomi, secara garis besar, profesi warga pribumi itu adalah wirausaha kecil. Bakul di pasar, bakul di warung di kampung, ada buruh, MKM, kemudian bakul di trotoar, kaki lima, dan sebagainya. Sedangkan warga Tionghoa secara ekonomi, profesinya kebanyakan pedagang menengah ke atas.
atas ke UMKM, dan yang jelas lagi mereka menguasai perdagangan tembakau yang merupakan ciri khas Temanggung. Sedangkan warga pribumi menjadi agen yang mengumpulkan dari petani kemudian dibawa ke juragan tadi. Satu gejala yang cukup menonjol untuk menjadikan kerjasama antara pribumi dengan warga Cina tadi, misalnya terjadi pada waktu ada reformasi di Jakarta pada tahun 1997, karena reformasi itu terjadi kekisruan, kekacauan di Jakarta, dan dampaknya sampai kita rasakan di daerah-daerah. Dan bukan hanya akibat sosial politik yang kita rasakan, tapi dalam kehidupan perekonomian juga kita rasakan, karena dampak kekacauan itu menjadikan ekonomi di Indonesia ini menjadi lemah, kalau tidak bisa kita katakan resesi. Dan dampak dari perekonomian yang lemah itu kita rasakan sampai ke daerah Parahar ini juga kita rasakan. Sebagai kota kecil yang dari perdagangan, kita rasakan betul dampaknya itu. Nah, pada waktu itu karena keprihatinan semacam itu, maka muncullah satu ide yang bagus dari para tokoh-tokoh muda pribumi dan tokoh muda Tionghoa. Itu pada waktu itu ada 7 orang dari pribumi, 7 orang dari Tionghoa berkumpul membicarakan masalah itu. Dan dari berkumpul itu terdapatlah satu ide yang bagus diambil sebagai kesepakatan bahwa mereka perlu mendirikan sebuah lembaga sosial masyarakat atau LSM yang bisa membantu warga Paraan. Jadi khusus ini untuk Paraan, tidak melebar sampai penduduk Gunung Sumbing Sindoro. Jadi untuk warga Paraan yang terdampak oleh krisis itu nanti diberi kesempatan untuk bisa dibantu. Malam itu dibicarakan modal dasarnya dari mana. Akhirnya dari teman-teman warga Tionghoa ini banyak yang merogoh kantongnya untuk turun sebagai pinjaman. Pinjaman untuk simpan pinjam. Yaitu lembaga sosial itu disebut PIRAS. PIRAS itu singkatan dari Pirukunan Warga Sindoro Sumbing. Dalam satu malam itu bisa terkumpul dana sebanyak 530 juta. Yang kebanyakan atau hampir semuanya berasal dari warga Tionghoa. PIRAS ini mulai hidup sejak tahun 1998 dan melakukan kegiatannya baru dua tahun kemarin pada 2018 PIRAS ini berhenti aktivitasnya. Jadi sampai waktu berhenti itu kita bisa melihat umur 20 tahun ini kita bisa melihat kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial ekonomi yang terutama adalah simpan pinjam. Jadi uangnya dititipkan di bank bahwa pengawasan bendahara, kemudian simpan pinjamnya berjalan, kemudian juga pengobatan massal. 3 kali diadakan pengobatan massal, kemudian pembagian beras menjelang hari raya, kemudian pelatihan jahit-menjahit yang kerjasama dengan PLK Maron, kemudian pelatihan tanaman sayur di Polybag, ini kerjasama dengan warga PKK, dan pelatihan budidaya ikan. Sampai saat ini, PIRAS tidak punya kegiatan, tapi saldo kasnya masih ada di tangan Saudara Herman Santoso atau Taikit, ya, yang uang itu sekitar 200 juta masih ada di sana. Jadi oleh karena itu, sewaktu-waktu nanti bisa diambil lagi mungkin kalau anggota PIRAS ini merasa siap lagi bekerja. Tapi karena barangkali di sebuah LSM 20 tahun seperti itu, ya mereka perlu istirahat sejenak mungkin. Akhirnya Bapak-Ibu sekalian, sebagai penutup, sikap kedewasaan tadi yang merupakan keturunan atau warisan dari senior, itu menimbulkan sifat bisa memahami keadaan orang lain. Dan itu adalah sikap dasar dari toleransi tadi, yaitu setuju dalam tidak ketidaksetujuan. Agree in disagreement tadi. Dan Kota Paraan yang sudah kelihatan sebagai kota yang multi agama, multi budaya dan sebagainya, sebaiknya menjadi masyarakat yang pluralisme, tapi pluralistik yang sehat dan tentu ya, yang
bermacam-macam, tapi menghargai keadaan eksistensi dari masing-masing. Kalau sikap ini sifat kedewasaan, kemudian menimbulkan penghargaan kepada orang lain, meskipun tidak setuju, kemudian muncul pluralisme, kalau dibawa kepada pembangunan di Temanggung ini, saya merasa optimis bahwa Temanggung di tentrem itu akan bisa dicapai. Karena dengan sifat kedewasaan, orang tidak akan mudah menimbulkan konflik. Dan karena tentrem itu, sudah berarti usaha menjadi lancar. Dan kita akan merasa marem melihat kondisi masyarakat yang seperti itu. Dan akhirnya akan bermuara pada kesusahan yang besar, kita merasa bahwa hal itu merupakan sikap yang ganteng. Bapak-Ibu sekalian, saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Hasyim Afandi, masyarakat Temanggung yang telah menyampaikan paparannya kewibawaan kota Temanggung, kota Paraan dengan optimisme pluralisme ini. Mari kita dorong tidak hanya menyebar di Paraan saja, kita sebarkan ke Temanggung dan ke seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga NKRI dan untuk mewujudkan Temanggung yang tentrem, marem, dan gandeng. Ya, terima kasih Pak Haji Hasyim Afandi atas paparannya. Untuk paparan yang ketiga, paparan yang terakhir, kami undang Bapak Insinyur Sutrisno Murtiyoso, Magister Arsitektur. Beliau asli Paraan, lahir di Paraan Temanggung 65 tahun yang lalu, saat ini tinggal di Bandung. Beliau berpendidikan S1 dan S2 dari arsitektur, sehingga paham betul tentang arsitektur ini. S1, S2, arsitektur. Dan beliau saat ini masih menjadi dosen sejarah arsitektur Universitas Tarumanegara. Saat ini beliau juga sebagai ketua lembaga sejarah arsitektur Indonesia dan masuk juga anggota komunitas Noto Paraan Luwes. Salam buat komunitas Paraan Luwes yang mendukung seminar Paraan Kota Pusaka ini. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Sutrisno Murtiyoso, Magister Arsitektur, disilakan waktu paparan 15 menit dari sekarang. Terima kasih Pak Wirawan sebagai moderator. Saya ke bagian terakhir dan kelihatannya sudah banyak yang disinggung oleh dua pembicara sebelum saya, Pak Musadat dan Pak Hasyim, sehingga beberapa hal mungkin akan saya lampaui saja dari paparan saya. Boleh saya tayangkan presentasi saya. Judul paparan ini agak panjang, tetapi saya gunakan untuk menjadi kerangka pembicaraan saya ini. Jadi kita mulai dengan Kota Pusaka, kemudian sedikit mengenai Paraan, karena banyak juga yang sudah disinggung, dibahas oleh kedua pembicara terdahulu, kemudian Kabupaten Temanggung, dan terakhir baru yang ditugaskan kepada saya, menatap ke depan. Yang bagian pertama, Kota Pusaka. Mengenai pusaka tadi sudah disinggung, pengembangan kota. Kemudian, PT
P3KP sendiri adalah wujud komitmen pemerintah yang menjalankan amanat, maaf itu salah tulis, tapi kita akan sampai pada situ nanti sebentar lagi. Dan P3KP juga merupakan insentif program kepada kabupaten kota peserta P3KP. Artinya program insentif ini adalah bantuan baik keahlian, konsultasi maupun pendanaan dari pemerintah kepada kabupaten atau kota. Dan yang terakhir yang tidak boleh kita lupakan adalah P3KP juga merupakan platform, tatanan untuk mensinergikan program macam-macam itu dalam mewujudkan pembangunan kota berkelanjutan. Platform ini perlu ditekankan karena di platform ini memungkinkan kabupaten atau kota untuk bekerja sama dan menggunakan dukungan, bantuan dari pihak-pihak lain selain pemerintah dan pemerintah daerah sendiri. Jadi bisa bantuan berupa sumbangan dari swasta, bisa menarik CSR, Corporate Social Responsibility, dan itu saya rasa wajib digunakan karena banyak perusahaan besar yang bermain di daerah Paraan dan Temanggung dan sudah selayaknya mereka pun terikat tanggung jawab pada pembangunan kota berkelanjutan ini. Ini landasan, saya rasa kita lewat saja walaupun tadi sudah saya singgung. Landasan paling dasarnya adalah Undang-Undang nomor 11 tahun 2010 tentang cagar budaya. Kemudian didukung oleh Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung dan Undang-Undang nomor 6 tahun 2007 tentang penataan ruang. Kita nggak usah sampai ke detail mengenai itu, tapi yang lebih penting adalah rangkaian kegiatan program penataan dan pelestarian kota pusaka ini sendiri. Yang pertama, sebenarnya ada 7, tapi saya ambil ini karena Kabupaten Temanggung sudah melakukan menandatangani komitmen dengan PUPR, sehingga pekerjaan-pekerjaan yang harus disiapkan adalah penyiapan rencana aksi kota pusaka yang sebenarnya itu juga menjadi persyaratan untuk menjadi peserta P3KP. Kemudian RTBL, rencana tata bangunan dan lingkungan yang dalam catatan Kementerian PUPR Kabupaten Temanggung telah menyelesaikan RTBL ini. Sehingga saya rasa kita masih perlu melakukan perencanaan pembangunan, jelas pembangunan kawasan pusaka yang nantinya akan menghasilkan rencana kawasan dengan fungsi-fungsi tertentu yang sudah dilengkapi dengan DED, Detailed Engineering Drawing, teknis sekali, kita nggak usah bicarakan lebih lanjut. Kemudian berdasarkan perencanaan itu, kita melakukan pembangunannya, pelaksanaan pekerjaannya. Jelas, sesudah pembangunan itu selesai, adalah pelanjutan. Kita lanjutkan dengan kegiatan-kegiatan yang lain berdasarkan RAKP dan RTBL. Itu teknis sekali, tapi yang menjadi catatan terpenting adalah bahwa pada 2016 sudah Paraan sudah mendapat predikat kota pusaka
untuk mendapat insentif dari pemerintah pusat. Oke, itu urusan Pak Bupati. Saya hanya menyinggung saja urusan ini. Kemudian kita sampai pada bagian berikutnya, yaitu paraan sendiri. Dan ya, saya sih paling suka membicarakan paraan karena bagaimanapun paraan itu tumpah darah saya. Tumpah darah kita semua. Enggak semua, ada yang di Temanggung juga. paraan, saya meminjam foto ini. Saya lupa yang mengambil foto siapa, maaf. Tapi saya ambil gambar ini karena ini memperlihatkan dengan cukup bagus bagaimana sebenarnya kota Paraan. Ya, walaupun disebut kota, sebenarnya Paraan itu kecil, kecil sekali. Bahkan intinya mungkin tidak lebih dari 1x1 km². Walaupun sekarang dengan pemekaran dan lain-lain sudah menjadi lebih besar. Tetapi semua unsur-unsur kota ada di Paraan, termasuk jaringan jalannya, kemudian ada kawasan terbukanya, kita lihat di sebelah kiri daerah aliran sungai Kaligale, dan fasilitas-fasilitas umum yang lainnya. Kita lewati saja yang ini. Sekarang saya ingin menyampaikan potensi Paraan sendiri. Tadi sudah disinggung oleh Pak Musadat sebenarnya, tapi mungkin di kesempatan ini saya ingin membicarakan agak lebih detail, karena sebagai kota pusaka maka perlu sekali kita memahami potensi Paraan itu apa sih. Saya membaginya menjadi potensi alam, potensi kemasyarakatan, dan potensi kebudayaan. Yang pertama, potensi alam itu adalah keletakannya sendiri. Paraan terletak pertama di jalur yang tadi sudah disinggung oleh Pak Musadat, bukan disinggung, sudah dijelaskan sebenarnya, menjadi simpul dari beberapa wilayah, tapi itu juga bukan sekedar sesuatu yang baru saja terjadi, tetapi sudah terjadi sejak setidaknya zaman Mataram kuno. Karena Paraan ada di tengah-tengah pusat kekuasaan yaitu Mataram dan pantai utara Jawa. Jalur dari Mataram sampai ke Pantura itu tengah-tengahnya adalah Paraan. Demikian juga jalur ke barat yang pada zaman Mataram Hindu berarti sekali karena ada pusat keagamaan di Dieng, dan ke jalur ke timur itu ke jalur kuno yang lain, yaitu melalui Jumo, Kaloran, dan Pingit. Sehingga Paraan benar-benar ada di tengah-tengah perempatan besar. Jadi kalau dikatakan strategis, benar sekali. Selain itu, tadi sudah disinggung juga Pak Musadat, Paraan itu ada di tengah dataran tinggi di antara gunung-gunung, yaitu gunung terutama Sumbing Sindoro, kemudian pegunungan Prau di sebelah utaranya, dan di sebelah tenggara diganjel oleh Merbabu Merapi, sehingga kawasan yang berupa dataran tinggi ini punya potensi sangat besar
mengenai kesuburannya. Kita akan bahas nanti akibatnya di pertanian. Tanah yang subur, tetapi kalau tidak ada air yang cukup, juga tidak banyak berarti. Dataran tinggi Kedu itu dialiri oleh banyak sekali aliran sungai. Ya, kalau menurut Tantu Panggelaran, daerah Kedu ini adalah tempat para dewa beristirahat ketika memindahkan Mahameru dari India ke Pulau Jawa. Dan mereka beristirahat di dataran tinggi Kedu ini untuk melepaskan lelah, dan keringatnya itulah yang kemudian katanya konon menjadi sumber air yang melimpah di kawasan ini. Karena ketinggian dan keletakan itu, maka iklim dan cuacanya juga menarik sekali. Di Paraan, suhu udara jarang sekali melampaui 30 derajat Celcius. Tetapi di waktu-waktu yang lain, khususnya di masa bedidding dan kadang-kadang pada musim penghujan juga, pada dini hari, subuh itu bisa turun sampai beberapa dua tahun yang lalu pernah sampai 12 derajat, dan itu sudah dingin sekali. Yang terakhir, saya ngomong terlalu panjang, bentang alamnya yang luar biasa, dan ini disinggung oleh Pak Wirawan pada waktu Pak Wirawan memaparkan gagasannya di atas undangan Universitas Muhammadiyah Jakarta, bahwa pemandangan seperti ini, dua gunung dan di tengah-tengahnya ada jalan atau sungai, itu sangat-sangat luar biasa, sangat benar-benar unik, jarang sekali ada. Sehingga saya sering mengatakan secara guyon, jangan-jangan guru TK itu semua berasal dari Paraan, karena mengajarkan murid-muridnya kalau menggambar pemandangan dua gunung dan di jalan di tengahnya ada jalan, dan pemandangan itu jarang sekali ada, tapi di Paraan hal yang biasa sekali sampai kita tidak menyadarinya lagi. Oke, kita ke potensi yang berikutnya, masalah kemasyarakatan. Mengenai harmoni kemasyarakatan, saya rasa tadi Pak Hasyim sudah jelas sekali menceritakannya panjang lebar. Saya hanya ingin menyertakan satu foto di kanan bawah ini yang memperlihatkan betapa macam-macam orang Cahparaan yang bukan hanya yang ada di Paraan, tetapi juga yang sudah di luar Paraan, masih mau peduli dan berkumpul. Ini terjadi pada tahun 2013, ketika kita melakukan kegiatan penggalian situs Kadipaten Noreh. Sehingga singkatan NPL itu sendiri, kalau sekarang dikenal dengan Noto Paraan Lues, pada tahun 2013 sebenarnya itu singkatan dari Dugili Pasar Legi, dan kami bisa melakukan itu juga atas perkenan Pak Bupati saat itu, yaitu Pak Hasyim, yang membolehkan kami mengaduk-aduk kompleks Pasar Legi untuk mencari bukti situs Kadipaten Menoreh. Juga mengenai sejarah, tadi juga sudah dibicarakan oleh kedua pembicara sebelum saya, sejarahnya panjang sekali, tetapi yang terpenting
mungkin ada dua titik ini, yang ujung sebelah kiri adalah makam Raden Adipati Aryo Somotinogo. Beliau adalah bupati pertama Kabupaten Menoreh. Jadi sebelum Temenggung Joyonegoro, bupatinya adalah Adipati Somotinogo. Bahkan Temenggung Joyonegoro adalah patih dari Bupati Somotinogo. Sekarang makamnya masih ada di Krasak, Desa Krasak, di seberang Sungai Galek kalau dari Paraan. Mengenai sejarah bambu runcing, saya rasa saya tidak usah bicarakan terlalu panjang, karena jelas sekali peran Jenderal Bambu Runcing, Mbah Kiai Subhi, itu luar biasa, dan sampai sekarang proses pengajuannya untuk menjadi pahlawan nasional juga belum selesai. Oleh karena itu, di kesempatan ini saya juga mohon bantuan dari Bapak Ibu semua hadirin untuk mendukung program pengajuan gelar pahlawan nasional bagi Mbah Kiai Subki itu. Mengenai pertanian sebagai kegiatan utama masyarakatnya, tadi juga sudah banyak dibicarakan, dan saya hanya menampilkan hasil pertanian yang membuat Paraan terkenal sekali, bahkan di forum internasional, terutama sebelum kemerdekaan, adalah tembakau. Oke. Ini yang mungkin lebih menarik, potensi kebudayaannya pertama adalah peninggalan arkeologi, terutama dari masa Mataram kuno, Mataram Hindu. Kita semua tahu ada penemuan besar sekali dari masa itu, yaitu liangan. Tapi kalau saya mengaku itu ada di Paraan, Kecamatan Ngadirjo bisa mengeluh. Maka saya membawakan gambar Candi Bagusan yang belum terkenal, tapi jelas ini adalah situs yang penting. Terletak di Desa Bagusan yang masih ada di kawasan Kecamatan Paraan. Kemudian mengenai arsitektur, tadi juga sudah disinggung Pak Asim, cukup ini. Saya hanya membawakan satu foto yang di tengah bawah ini, di rumah Family Jong dari depan. Walaupun tampilannya dari depan sederhana sekali, tetapi bangunan ini sudah masuk dunia internasional karena dimuat di dua kali di dua buku yang beredar secara internasional. Dua-duanya ditulis oleh profesor yang berpengaruh sekali. Satu oleh Profesor Jacques de Marseille dari Perancis dalam bukunya mengenai Houses in Southeast Asia, rumah-rumah di Asia Tenggara, dan kemudian pada tahun 2010 oleh Profesor Ronald Knapp dalam bukunya Chinese Houses of Southeast Asia. Jadi, biar bagaimana rumah ini menjadi warisan. Satu menit lagi, Pak Mutioso. Waduh, masih banyak. Oke, kalau begitu yang penting, boleh saya minta waktu sedikit lebih panjang karena masih ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan, Pak Moderator. Yang penting lagi adalah relasinya, bahwa status kota pusaka
itu diberikan oleh Kementerian PUPR yang mewakili pemerintah pusat Republik Indonesia kepada Kabupaten Temanggung. Sedang Paraan ada di dalam lingkaran Kabupaten Temanggung, sehingga program penataan dan pelestarian kota pusaka Paraan itu adalah tanggung jawab dan di bawah koordinasi kabupaten, dalam hal ini Kabupaten Temanggung. Juga tim kota pusaka daerahnya ada pada tingkat kabupaten. Saya hanya ingin menyatakan bahwa Paraan tidak bisa melepaskan diri dari relasi atau hubungan ini. Kemudian ini bisa kita lewatkan saja. Saya punya pemikiran karena semua kegiatan P3KP pada akhirnya adalah pemanfaatannya. Ketika semua pekerjaan itu telah dilakukan, maka yang terpenting adalah pemanfaatannya. Saya mempunyai pikiran kalau bisa dikembangkan pariwisata berbasis masyarakat. Maksudnya adalah pariwisata yang tidak berbasis pada modal besar, tetapi pada masyarakat luas sendiri. Karena nanti kalau ini bisa berkembang, maka ada dua hal penting yang akan terwujud. Peningkatan pendapatan daerah dan sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat Paraan dan Kabupaten Temanggung sendiri. Dalam kaitan yang lebih luas, kira-kira 20 tahun yang lalu saya sudah memikirkan untuk menjadikan Kabupaten Temanggung sebagai simpul wisata regional, baik dalam skala provinsi, mungkin bahkan skala nasional, karena posisi Kabupaten Temanggung, apakah mau di Parakan atau Temanggung, itu ada pada jarak yang sangat terjangkau terhadap tiga daerah tujuan wisata yang penting di kawasan ini, yaitu Borobudur, Kompleks Percandian Dieng, dan Kompleks Percandian Gedhong Sanga. Kita belum membahas mengenai Kompleks Percandian Liangan yang pasti akan menjadi daya tarik tersendiri lagi. Itu yang ingin saya sampaikan sebenarnya, dan saya mengharapkan pemerintah kabupaten bisa menerima gagasan ini untuk melaksanakannya. Untuk menatap ke depan, ya, saya hanya memberikan contoh ini. Saya coret, saya kebetulan tahun 2008 ada di Malaka dan sempat memotret ini ketika Malaka menerima gelar atau status sebagai kota warisan dunia. Kita seharusnya juga berharap untuk menjadikan Paraan sebagai kota warisan dunia juga. Terima kasih. Semoga waktunya tidak terlalu banyak melampaui. Kembali kepada Pak Moderator, Pak Wirawan, monggo. Terima kasih Pak Sutrisno Murtiyoso atas paparannya. Saya tertarik sekali tadi posisi simpul wisata untuk Kabupaten Temanggung dan Paraan, khususnya ada wisata Candi Borobudur, Candi Dieng, Candi Gedhong Sanga. Bagaimana peluang yang besar untuk dapat kembangkan di destinasi wisata yang ada di Kabupaten Temanggung khususnya. Ya, sebenarnya peserta seminar Nasional Paraan Kota Pusaka telah selesai tiga narasumber. Mari kita siap-siap, Bapak Ibu, saudara, untuk
bisa memberikan masukan dan saran. Sudah banyak yang terkumpul ini dari kolom chat, saran masukan, demikian juga pertanyaan untuk para narasumber. Kami persilakan dari partisipan yang telah mengikuti dari pagi tadi, yang ingin menanyakan ke para narasumber, sebelum nanti kami menyampaikan dari chatting teman-teman peserta yang lain, yang akan kami sampaikan ke narasumber untuk bisa dibantu pertanyaannya yang untuk para narasumber. Kami persilakan dari peserta partisipan yang mengikuti Zoom meeting pada kesempatan hari ini. Monggo, siapa yang bertanya bisa angkat tangan. Kalau belum ada, mungkin bacakan dari chat saja, Pak. Ya, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, bahwa peserta yang ikuti Zoom meeting belum memulai untuk menanyakan ke narasumber. Kami akan menyampaikan catatan dari chatting yang kami himpun. Ada pertanyaan untuk Pak Haji Hasyim Afandi. Pertama, bagaimana menjaga toleransi di dalam masyarakat paraan yang memiliki banyak keragaman dan ragam agama, berbudaya, dan pendidikan. Dengan adanya keragaman tentu akan muncul paradok bahwa kehidupan masyarakat baik di Kauma maupun masyarakat Tionghoa, paradok apa yang dibiarkan saja atau diredam? Langkah apa yang diredam untuk pluralisme ini, Pak? Apa yang dilakukan masyarakat, khususnya masyarakat maupun pemerintah lokal dalam melestarikan tradisi ini? Apakah ini sebagai potensi budaya yang ada di Paraan? Kami persilakan Pak Dr. Andes Hasyim Afandi untuk bisa menyampaikan tanggapan dari Ibu Ari Widiyati dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian juga untuk Pak Hasyim Afandi juga, bagaimana langkah tokoh masyarakat dan pemuka agama yang ada di Kota Paraan yang membuat Kota Paraan ini sangat toleran terhadap umat beragama. Itu untuk pertanyaan yang ditujukan kepada Pak Dr. Hasyim Afandi. Kemudian yang kedua dari Saudara Mayanto Eko Sulistyo, untuk semua narasumber, Paraan sebagai kota pusaka terdampak pada perkembangan pariwisata. Sampai saat ini langkah-langkah apa saja yang dapat dijalankan untuk pemerintah Temanggung untuk menggerakkan Paraan sebagai kota pusaka? Dampak positif bagi transportasi termasuk pengaktifan rel kereta api, peremajaan dokar atau andong. Sampai saat ini usaha apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Temanggung? Kemudian ada lagi, hasil bumi apa yang dijadikan ikon Kota Paraan? Dan yang terakhir, untuk bagaimana pengelolaan lingkungan khususnya kebersihan akibat perkembangan kota pusaka Paraan sebagai destinasi wisata. Monggo Bapak Ibu para narasumber, Pak Musadat dulu atau Pak Azim atau Pak Sutrisno, kami persilakan.
mohon dibantu Mas untuk bisa para narasumber untuk di buka. Monggo Pak Haji Hasyim Afandi. Ya, makasih, makasih. Bagaimana menjaga toleransi ya ini ya yang terjadi di masa para anggur. Tadi sudah kami sampaikan bahwa toleransi itu adalah sikap kedewasaan. Jadi kalau kita bisa melihat sikap dewasa, artinya dewasa itu mempertimbangkan segala sesuatu tidak demi kepentingan sendiri seperti anak kecil. Anak kecil itu masih egosentris, semuanya dianggap. Begini. Ya. Jadi kalau anak kecil itu egosentris, semuanya dianggap sendiri, memusat pada diri sendiri. Tapi makin dewasa orang itu makin melihat bahwa ternyata ada pihak-pihak lain yang baik pendapatnya, pandangannya, dan itu harus dipertimbangkan. Jadi bagaimana memelihara toleransi? Jawab saya ya bagaimana mendewasakan masyarakat ini untuk bisa menghargai pendapat orang lain. Maka toleransi itu kan agree and disagree. Saya setuju Anda berpendapat begitu, tapi saya tidak, tapi saya menghargai. Tapi kalau itu masih bisa dipelihara, bisa diadap pada diri kita, ya tidak pernah akan terjadi. Karena akhirnya kita, ya dia memang subjektifnya seperti itu. Oleh karena itu, kalau ini bisa mewujud di dalam masyarakat, kemudian seperti tadi saya sebutkan, ada 5 tempat ibadat yang menyatu dalam satu lokasi di Komplek Kawedanan. Itu kalau misalnya direkayasa menjadi 4 wisata yang non-fisik, ya, artinya melihatnya bukan hanya bentuknya kelenteng dan sebagainya itu, tapi sikap toleransi, kedewasaan. Buat contoh misalnya di Masjid Muzaitin itu sudah barang itu kalau subuh ada adzan. Nah, padahal di depan masjid itu adalah kantong Tionghoa itu. Tapi belum pernah ada protes itu ya. Mungkin karena sudah terbiasa, lalu mereka menjadi sikapnya dewasa bahwa bagi umat Islam adzan subuh itu adalah suatu hal yang luar biasa karena dia bisa menggugah kita untuk bangun pagi dan sebagainya. Kalau itu kemudian diwujudkan dalam sebuah komplek yang kemudian bisa ditata. Jadi mungkin Pak Sumur ini yang bisa melaksanakan ini. Ya. Bagaimana orang bisa datang ke situ untuk melihat kelenteng yang berdampingan dengan masjid, berdampingan dengan gereja Jawa, kemudian berdampingan dengan gereja Katolik, itu masyarakatnya terang-terang saja. Itu barangkali bisa dilihat. Demikian mungkin jawaban dangkal dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji, kedewasaan masyarakat Parakan harapannya bisa berkembang, tidak hanya di Parakan saja, Temanggung dan sekitarnya. Terima kasih Pak Haji. Pertanyaan Ibu Ari dari Universitas Muhammadiyah Jakarta. Monggo dari Pak Sumur atau Pak Musada dulu. Mohon terus bisa. Pak Musada monggo, kami persilakan. Terima kasih. Menurut hemat saya ada sesuatu yang menarik apa yang disampaikan masalah kedewasaan oleh Pak Hasyim tadi, yang itu masalah menatap masa depan. Nah, di situ adalah juga diantaranya bagaimana membangun pariwisata yang berbasis masyarakat. Ini menurut saya sesuatu yang luar biasa. Artinya tadi mendewasakan diri juga di level masyarakat, kemudian berwisata berbasis masyarakat itu juga untuk kepentingan masyarakat, ini yang menurut saya luar biasa. Jadi saya kebetulan banyak bergiat juga di antaranya ini sedang kegiatan pariwisata, sayangnya kebetulan kemudian ada masalah pandemi ini. Saya berharap misalnya suatu saat saya mendapat wisatawan dari berbagai negara, saya akan ajak
satu contoh keparaan. Nah, di situ mungkin saya akan serahkan sepenuhnya ke masyarakat. Saya hanya mengantarkan dari misalnya dari Jogja ke Paraan. Nah, nanti di Paraan masyarakatlah yang berperan. Masyarakat yang sudah terdidik, masyarakat yang sudah dewasa itu yang berperan. Mulai dari menunjukkan mana yang tinggalan-tinggalan arsitektural, tinggalan-tinggalan arkeologis, mana yang ditunjukkan satu kehidupan toleransi yang sangat tinggi, inilah satu objek yang sangat penting. Satu objek yang terlihat dan objek yang, maaf, yang hanya bisa dirasakan, yaitu toleransi, ini betul-betul akan mendewasakan. Tidak hanya mendewasakan masyarakat di situ, tetapi juga mendewasakan masyarakat yang datang, yaitu yang kita sebut sebagai wisatawan. Justru di sini saya harapkan kita bisa mengajarkan edukasi ke masyarakat yang terus-menerus. Tadi disebutkan Pak Sumur bahwa berkelanjutan, di sini saya harapkan tidak akan habis-habisnya kita mengajarkan, karena edukasi kan sesuatu yang long life education, itu kita ajarkan terus. Saya sadar betul tadi sebagai sebuah kelakar, tapi mengena betul guru TK jangan-jangan dari Paraan itu memang saya, oh iya ya kok gambar gunung itu seperti itu di tengah jalan. Nah, ini kelakar yang menarik, artinya dari segi pendewasaan melalui edukasi, nanti itu untuk kepentingan pariwisata juga bagus, untuk kepentingan masyarakat Paraan sendiri juga luar biasa, dan syukur itu nanti bisa menjadi contoh bagi masyarakat-masyarakat lain yang mungkin mengalami krisis pendewasaan, terus terang kita akui. Nah, di sini sebagai pusaka, jangan hanya menjadi jargon pusaka, tetapi betul-betul pusaka yang dimiliki toleransinya, juga tinggalan-tinggalan arsitekturalnya, arkeologisnya, cultural landscape-nya, natural landscape-nya, betul-betul kita pelihara. Tadi kalau nggak salah ada yang menanyakan juga masalah bagaimana masalah wisata menghidupkan jalur kereta api dan sebagainya. Memang saya pernah dengar ada upaya untuk menghidupkan itu. Aku mendekati Pak Musada. Kalau memang itu sudah diperhitungkan dengan baik oleh PT Kereta Api. Artinya mungkin untuk mengurangi jalur transport darat pada umumnya bisa dengan kereta api. Tapi toh karena kondisi kereta api yang sekarang pasti ada perhitungan-perhitungan yang lebih untuk jalur-jalur yang ada dulu. Tapi satu sisi saya perhatikan lokasi area kemudian rumah pegawai kereta api itu, aduh sayang sekali ya, andaikan hanya dibiarkan begitu saja untuk pul truk, pul barang yang akan diangkut ke entah kemana itu, andaikan itu bisa dihidupkan untuk menatap masa depan, itu saya pikir wah luar biasa juga di situ, di area kolonial itu kita hidupkan untuk kepentingan yaitu tadi yang berbasis masyarakat juga. Masyarakat kita create bareng-bareng duduk bersama, kita dampingi untuk mengembangkan ini, memanfaatkan satu areal yang seolah-olah rel mati ini, kita hidupkan. Mungkin lokasi yang kelihatannya kok. Ya, hanya mungkin itu saja Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Pak Sutrisno, monggo Bapak 2 menit untuk bisa memberi tanggapan terhadap pertanyaan mengenai toleransi di Paraan. Saya rasa itu justru salah satu pusaka yang paling penting yang harus dipertahankan. Dan saya rasa itu berasal sudah menjadi tradisi di Paraan. Karena dua kelompok masyarakat yang menjadikan Paraan itu kota, yang satu adalah golongan Tionghoa, pecinan, dan yang satu poro penderek Pangeran Diponegoro yang kemudian berdiam di Kauman. Dua-duanya memelihara hubungan baik ini dari awal.
mungkin karena alasannya berbeda, disagreement istilah Pak Hasim tadi, yang Cina itu hanya ingin berdagang dan mengumpulkan kekayaan, tetapi para penderek jelas punya cita-cita yang berbeda. Mereka menunggu pemimpin yang baru untuk bergerak. Jadi mereka tidak mau menarik perhatian pemerintah jajahan Belanda. Jadi kedua kelompok ini hidup berdampingan dan sama-sama tidak mau membuat pertentangan sama sekali. Bahkan menjalin hubungan keluarga. Saya sendiri dalam cerita keluarga saya, salah satu Mbah Buyut, Mbah Cangga, itu disebut sebagai Mbah Bagelen yang katanya pengikut Diponegoro, walaupun saya belum berhasil mencari identitas Mbah Cangga itu sendiri. Tapi itu jelas, itu warisan, itu pusaka paraan yang paling berharga. Terima kasih. Silakan Pak Moderator. Pak Sutrisno, ya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk lewat chat. Kami undang dulu kepada para peserta yang partisipan yang mau menanyakan ke tiga narasumber ini. Kami persilakan, monggo. Bos, bisa acungkan tangan. Untuk Pak Adilin Basri. Pak Adilin Basri, monggo teman-teman host untuk bisa membuka Pak Adilin Basri mic-nya. Disebutkan nama Pak Adilin Basri dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya dari NPL, ya, Paraan. Ingin sekali, dulu memang sangat terkenal. Luar dulu memang sangat terkenal. Luar biasa sekali. Ini saya mengutip dari buku Pak Saifuddin Zuhri, ya. Pak Wahid Hasyim, Menteri Agama saat itu tahun 45-46, itu pernah mengatakan begini. Lihat, itu menunjukkan bahwa luar biasa sekali. Kalau macet kok di Jogja ini ada wajar, tapi dari Jawa Timur sudah macet orang menuju ke Parakan ini. Kemudian dalam pidatonya Pak Wahid Hasyim di Pendopo Kelurahan Paraan ini begini. Dalam hal ini peran Bambu Runcing Parakan sungguh luar biasa. Luar biasa pengaruhnya. Di front pertempuran Surabaya dan Semarang tidak sedikit pemuda kita yang hanya bersenjatakan Bambu Runcing, hasil Suwuk Mbah Subki sanggup menyerbu musuh dengan meloncat di atas tang atau panser. Ini pidato Pak Wahid. Sebentar lagi. Ini ada pengakuan dari Pak Dirman, Bung Karno, dan Bung Hatta bahwa Paraan itu luar biasa. Mengakui adanya kejadian Paraan itu. Lah kemudian saya tanyakan ini. Mengapa dulu Mbah Subki sudah diusulkan sebagai pahlawan nasional kok sulit berhasil? Lah ini syaratnya itu apa atau kendalanya apa itu? Nah, coba ini saja. Ya, sudah. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Adilin. Tadi juga sudah chatting juga. Pak Ki Haji Suki ini mau diusulkan menjadi pahlawan nasional tadi disampaikan oleh Pak Sutrisno juga. Nah, ini mari kita dorong bersama-sama untuk dorong untuk Pak Ki Haji Suki untuk menjadi pahlawan nasional kita. Terima kasih Pak Adilin Basri. Monggo sebelum narasumber menjawab ada pertanyaan lagi untuk Pak Hasyim. Bagaimana langkah pertama untuk kami perkenalkan sejarah tentang Kota Paraan sebagai kota pusaka? Ini pertanyaan dari TK Al-Hasanah Muet. Dari TK Al-Hasanah Muet menanyakan langkah-langkah apa yang harus kita kenalkan kepada siswa aslinya ini untuk Kota Paraan sebagai kota pusaka. Terus yang selanjutnya pertanyaan dari Semeru Kuko untuk semua narasumber. Bagaimana pendapat para narasumber jika di Paraan dibuat museum
misalnya Museum Bambu Kucing. Monggo kami persilakan para narasumber dimulai dari Pak Dr. Andes Haji Hasib Apandi. Tolong Gus bisa dibuka mic. Sekilas tadi saya ingin menyampaikan jawaban sedikit dari Pak Adilin Basri tadi ya, yang menanyakan mengapa sampai hari ini Basri belum berhasil menjadi pahlawan nasional. Ini hanya sebuah, bukan jawaban langsung, tapi sebuah bandingan. Pada waktu saya masih aktif jadi bupati di Temanggung, saya melayani permintaan dari keluarga Pak Kerangkan ini, Jenderal Pak Bambang Sugeng, itu diusulkan menjadi pahlawan nasional karena dasar beliau dulu ikut serangan 1 Maret dan sebagainya, itu dasar beliau mengamankan orang Jepang yang aman di Temanggung itu dan sebagainya. Itu ternyata tim yang meneliti tentang kepahlawan itu sangat kritis sekali. Jadi itu tim dari Temanggung itu bahasa Jawanya bolak-balik Jakarta sini untuk memperbaiki. Sampai hari ini juga belum berhasil, apalagi ketika adik beliau sudah wafat, Pak Purnomo itu. Dalam Purnomo wafat, sehingga barangkali sponsor yang ngurus itu kurang. Jadi karena itu, ini dulu ketika teman saya Pak Yitno dari Dangkel itu masih hidup, ini dia juga aktif itu ngurus ini. Tapi ya menemui banyak kendala karena data dan lain-lainnya itu memang dibutuhkan yang akurat. Jadi, hanya sebagai yang saja sambilan persiapan tadi. Yang pertanyaan dari Ibu TK tadi menjadikan paraan ini menjadi langkah pertama untuk mengenalkan sejarah tentang Kota Parang sebagai kota pusaka, Bapak. Ya, ada kota pusaka. Ya. Sejarah. Bagaimana langkah pertama mengenalkan sejarah tentang Parang sebagai kota pusaka? Ini sehubungan dengan profesi Ibu, misalnya mengenalkan Parang terutama sekali lewat pendidikan ya Bu ya. Jadi memang barangkali muatan lokal itu perlu dikenalkan. Saya terima kasih kepada Bupati Selasa itu yang sudah banyak membuat misalnya saja ada Taman Bambu Runcing. Sehingga Taman Bambu Runcing itu sepertinya tidak pernah sepi dari pengunjung. Misalnya lewat itu anak-anak dibawa ke situ dikenalkan. Ini kenapa nama Bambu Runcing, kenapa ini dan sebagainya, karena kita pusaka. Jadi pengenalannya mungkin memang lewat dari situs-situs yang bisa dibuat. Jadi, karena di sini kan tidak ada tempat khusus menjadi museum tentang perangkat kota pusaka. Jadi barangkali lewat pendidikan bisa itu dimulai dengan diajak ke tempat-tempat yang seperti itu. Saya sering melihat ibu-ibu guru TK itu membawa muridnya itu dengan mobil yang panjang itu ya, anak-anak senang dengan naik itu, kemudian dibawa ke tempat yang dimaksudkan oleh gurunya itu. Jadi mungkin bisa lihat situ sambil menunggu tadi ada usul supaya dibuat museum Bambu Runcing ini. Ya, barangkali itu. Nanti kalau ada museum Bambu Runcing, nah barangkali itu menjadi pusat dari kunjungan anak-anak atau orang-orang untuk melihat para anak. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Azim. Monggo dari narasumber lain, Pak Musadat maupun Pak Sutrisno, keterkaitannya dengan Museum Bambu Runcing, usulan-usulan dari audien ini untuk menanyakan apakah harus perlu suatu museum di Paraan. Monggo. Pak Sutrisno. Silakan Pak Sutrisno dulu. Silakan Pak. Siapa dulu? Pak Musadat dulu, monggo. Kalau syarat apa pahlawan nasional memang sangat diperlukan satu yang kekritisan, dan itu memang di atas sana yang paling tahu seluk-beluk itu. Kita hanya kalau mendorong, mari kita dorong karena itu peran yang luar biasa menurut saya. Kemudian masalah museum ini sebetulnya
Paraan secara keseluruhan sebagai kota itu sudah bisa menjadi museum, museum terbuka, malah luar biasa. Artinya kita jalan dari satu rumah ke rumah itu luar, menurut saya luar biasa, dan malah menjadikan wisatawan cukup lama tinggal di Paraan. Syukur karena kecapean, kelelahan, kehausan, wah bisa sambil beli jajan, beli pokoknya kuliner Paraan. Ya kalau memang mau dibangun museum tertutup, artinya gedung museum, ya kita harus pikirkan betul kira-kira artefak-artefaktual apa yang bisa dipamerkan di sana. Karena pernah saya lihat di satu kota tua ada dibangunkan museum, kebingungan juga mengisinya. Karena jangan sampai hanya foto-foto saja yang dipampangkan, tapi juga ada tiga dimensi yang bisa ditunjukkan sehingga pengunjung tertarik betul. Ya foto-foto juga bagus, tapi kalau ada yang tiga dimensi yang anu juga lebih baik lagi. Tapi menurut saya museum terbuka, side museum atau apa namanya, itu menurut saya luar biasa, malah menjadikan wisatawan lebih lama tinggal di Paraan. Syukur malah bisa menginap, kira-kira seperti itu. Mungkin itu, saya terima kasih. Terima kasih Pak Musada. Pak Sutrisno ada tambahan? Mengenai pengajuan gelar pahlawan nasional, memang ya tadi sudah disebutkan, harus ketat sekali, sehingga masalah yang terbesar dengan Pak Subki itu adalah datanya. Terlalu banyak yang berdasarkan konon, jari. Sedangkan untuk sejarawan, maaf Pak Musadat yang sejarawan, saya sebenarnya bukan, tahu sekali bahwa yang namanya sejarah mesti berdasarkan fakta-fakta yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalau jari itu kecuali melalui kesaksian pelaku atau yang sejaman, baru bisa dianggap sebagai fakta. Jadi, dalam kesempatan ini, ya saya sebenarnya ingin mohon dukungan dan kerjasama masyarakat Temanggung untuk meneliti lebih jauh mengenai perjuangan Mbak Suki. Dan sebenarnya namanya itu Barisan Muslim Temanggung, tetapi posisinya di Paraan Kauman. Jadi bagaimanapun tadi Pak Bupati mengatakan, Temanggung itu asalnya memang Paraan, dan waktu perjuangan juga kelihatan sekali. Yang berikutnya adalah pendidikan. Saya rasa Pak Hasyim tadi benar sekali ketika mengatakan bahwa kita harus menyusun muatan lokal untuk pendidikan, apakah TK, SD, SMP, SMA. Karena tanpa ada pendekatan yang terstruktur seperti itu, akan sulit sekali menanamkan kecintaan pada tanah tumpah darah itu sendiri. Kita gampang sekali ngomong, saya cinta Indonesia, tetapi cinta kampung sendiri dulu dong. Kalau mencintai kampung sendiri saja belum bisa, jangan ngomong cinta Indonesia. Jadi, muatan lokal itu harus disusun. Mungkin, ya mungkin saya berharap ke pemerintah kabupaten, Pak Bupati, kalau bisa dibuat buku sejarah Paraan dan Temanggung, misalnya dibuat di dalam untuk versi anak-anak, remaja dan remaja, syukur kalau ada yang dewasa, sehingga para guru dapat lebih mudah menyampaikannya ke anak didiknya. Nah, kalau peraganya tadi Pak Musada sudah jelas, Paraan itu sendiri sudah museum sebetulnya, tinggal jalan-jalan saja, enggak masalah itu. Lalu pariwisata, ya ini
tadi saya sampaikan pariwisata berbasis masyarakat sebenarnya itu bukan gagasan saya pribadi, tetapi hasil ngobrol dengan rekan-rekan di NPL bagaimana mengangkat Paraan menjadi tujuan wisata. Jelas NPL nggak bisa kerja sendiri, untuk itu pasti butuh dukungan banyak pihak. Tapi kalau kita bisa merumuskan lebih dulu dan mengenali siapa-siapa saja, pihak-pihak mana yang bisa ditarik untuk mendukung, saya rasa akan lebih mudah. Mungkin itu saja dulu dari saya. Ya, terima kasih Pak Sutrisno. Terima kasih para peserta seminar nasional ini. Banyak sekali masukan, saran, dan pertanyaan yang masuk kepada kami. Dari YouTube juga sudah masuk kami. Dari peserta partisipan juga sudah masuk. Kami ambil satu lagi dari YouTube. Dari Saudara Sri Rezeki. Mohon izin bertanya untuk mengenalkan sejarah perjuangan Pak Kiai Syukri di Paraan, apakah sudah ada buku khusus yang mengulas perjalanan beliau? Kemudian ini juga dari Ibu Widya Wijayanti, keterkaitannya dengan Urban Design Guideline. Jadi ini sepertinya Bu Widya ini dosen saya ini. Bagaimana mempertajam khususnya pedoman perencanaan kotanya, DED, RTPN-nya, bagaimana disusun oleh pemerintah Kabupaten Temanggung. Ini menjadi PR kami, pemerintah Kabupaten Temanggung, untuk bisa mempersiapkan RTPL yang mendukung kota pusaka Paraan. Kemudian dari Saudara Rian dan dari PIP Temanggung. Kemudian dari Bapak Insinyur Anton Widyatama untuk Pak Sutrisno, dengan usia kota yang sudah 186 tahun dan dengan sebutan kota pusaka, tentunya banyak bangunan cagar budaya yang dapat dipergunakan sebagai kegiatan heritage tour. Apakah Paraan sudah disiapkan sebagai salah satu kota yang memiliki potensi sebagai kota tujuan heritage tour of? Monggo Bapak Sutrisno untuk bisa menyampaikan dari sisi arsitektur untuk heritage maupun dari RTPL bisa mendukung kota pusaka Paraan. Itu memang itu syarat utama untuk pengajuan gelar pahlawan nasional. Dan seperti tadi saya katakan, secara TNI AD, Arsip Nasional Republik Indonesia, bahkan saya pernah ke National Archive di Den Haag untuk mencari, karena dokumen-dokumen Nevis, badan rahasia pemerintah jajahan Belanda pada waktu perang kemerdekaan, sudah dibuka untuk umum. Walaupun saya hanya sehari di sana, tapi saya tidak menemukan nama itu juga satu sumber yang penting. Kemudian mengenai tata kota, saya rasa itu Pak Wirawan yang jawab, bukan itu Pak Peda itu urusannya. Maksud saya, sesudah RAKP seharusnya ada tim kota pusaka daerah TKPD, dan TKPD itu adalah di bawah Pak Peda atau PU. Dan ya, saya tidak bisa menjawab, tidak bisa menyumbangkan apa-apa untuk urusan itu. Lalu pertanyaan mengenai Paraan umurnya 186, saya rasa yang 186 itu Kabupaten Temanggung. Paraan sejauh yang saya tahu sudah disebut sejak di Babat Giyanti yang saya. Ya, itu. Ya, itu saja dulu saya rasa. Mungkin kalau ada pertanyaan yang lain. Ya, terima kasih Bapak-Ibu semua para narasumber. Karena keterbatasan waktu, Bapak, kita sudah 30 menit
lebih waktu yang diberikan untuk kami untuk diskusi dan tanya jawab, dan ditambah satu karena para partisipan yang belum, tadi Pak Adilin sudah, satu lagi para peserta partisipan yang mau menanyakan satu pertanyaan untuk salah satu narasumber. Monggo. Ada dari partisipan yang angkat tangan? Saya melihat tidak ada nih, Bapak. Jadi, oh, ada Pak Adilin. Sudah tadi Pak Adilin. Mungkin yang lain Pak Adilin. Oh, yang enggak. Mohon maaf Pak Adilin, kita beri kesempatan yang lain. Kalau tidak ada, bisa lewat kolom chat ditulis untuk masukan bagi pemerintah Kabupaten Temanggung. Satu, dua, cukup. Terima kasih waktu yang telah membatasi kita berdasarkan diskusi tanya jawab dari para narasumber, posisi lokasi paraan kita yang strategis sebagai salah satu pengungkit Kabupaten Temanggung, wibawanya harus kita jaga untuk tetap mempertahankan potensi-potensi yang ada yang tadi disampaikan oleh para narasumber. Potensi sejarah, potensi situs yang ada, potensi seni budaya, potensi alam, potensi komoditas pertanian yang unggul di sekitar paraan, maupun sumber daya manusia yang plural di paraan. Kita dorong bisa berkembang tidak hanya di paraan saja, tetapi bisa di Temanggung dan di Indonesia khususnya. Untuk itu, mari kita bangkit bersatu untuk bergerak maju menuju Temanggung yang tentrem, marem, dan gandem. Saya, Wirawan, dalam memandu acara seminar nasional Parang Kota Pusaka, mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terselenggaranya seminar ini, kepada Bapak Bupati Temanggung, segenap para narasumber, beserta seminar nasional dimanapun Bapak Ibu Saudara. Kesediaannya memandu sebagai moderator dalam seminar nasional Parakan Kota Pusaka pada kesempatan kali ini. Dan demikian tadi telah kita ikuti bersama seminar nasional Parakan Kota Pusaka. Secara umum perlu kita ketahui bersama bahwa sejarah adalah bekal melintas masa. Padanya kita bisa bertanya tentang apa, siapa, dan bagaimana. Pun kita akan jelas beroleh semua jawabnya. Meski ada lembar yang kadang hilang, bukan berarti ia tak bisa kita tanya. Karena justru kitalah yang akan terseret, tertarik mencari halaman untuk melengkapi buku tebal catatan zaman. Parakan dulu, kini, dan nanti tercatat senantiasa dalam benak diri. Darinya Temanggung berawal mula hingga 186 tahun kini berusia. Terima kasih kembali kami sampaikan kepada segenap narasumber, juga para peserta. Semoga kita dijumpakan dalam kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Parakan merupakan sebuah desa wisata yang asri, terletak di Kabupaten Temanggung dan berada di kaki Gunung Sumbing dan Sindoro. Penduduknya sebagian besar berprofesi sebagai petani, terutama petani tembakau. Dahulunya Parakan merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Menoreh.
pada tanggal 10 November 1934. Raden Tumenggung Aryo Joyonegoro memindahkan ibu kota ke Kabupaten Temanggung dan mengganti nama Kabupaten Menoreh menjadi Kabupaten Temanggung. Parakan memiliki peninggalan-peninggalan bersejarah. Dimulai dari peninggalan bangunan bergaya Eropa, literasi budaya Cina dan Indonesia, religi dan tradisional. Seperti keberadaan pendopo Kawedanan, yang dulunya digunakan untuk berkumpulnya para pejuang-pejuang tanah air dalam mengusir pendudukan penjajah setelah proklamasi. Selain itu, Kawedanan Parakan merupakan rumah dinas Wedana pada tahun 1860-an. Kota Parakan juga memiliki jembatan kereta api. Dahulu menjadi jalur kereta api yang digunakan untuk melayani angkutan tembakau di Temanggung. Namun pada tahun 1973, PJKA menutup jalur Secang Temanggung. Stasiun Parakan merupakan stasiun paling ujung di jalur kereta api Secang Parakan. Stasiun ini dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan resmi beroperasi pada 1 Juli 1907 oleh Netherlands Indische Spoorwegmaatschappij atau NIS. Selain bangunan kuno bersejarah, Parakan juga terdapat beberapa peninggalan komunitas Tionghoa di masa lampau. Kelenteng Hok Teng Tung merupakan kelenteng tertua di Karesidenan Kedung. Kelenteng ini dibangun sekitar tahun 1842. Diharapkan bisa menjadi rumah dewa, tanah, dan rezeki. Selain itu, terdapat rumah gotong royong atau rumah Lo Ching Di, dibangun pada tahun 900-an. Di rumah inilah pernah ditempati oleh pendekar Kuang To Lo Ching Di. Berkelana sampailah di Parakan, Kuang To Lo Ching Di membuka usaha perdagangan tembakau dan membangun sebuah rumah untuk marga Ciong pada dasawarsa terakhir abad 19. Di kota Parakan juga terdapat rumah marga Sik. Pemilik rumah gambiran ini adalah Si Hui Su, yang dulunya merupakan pengusaha gambir. Inilah cikal bakal nama jalan Gambiran. Kota Parakan juga terkenal dengan beliau, seorang jenderal bambu runcing. Kiai Haji Subeki merupakan jenderal bambu runcing yang lahir pada tahun 1858. Subeki merupakan seorang tokoh pejuang kemerdekaan, penggagas senjata bambu runcing. Ia merupakan penasehat barisan bambu runcing bersama dengan kiai-kiai pengurus lainnya. Pada 6 April 1959, Kiai Haji Subeki tutup usia pada usia ke-100 tahun. Namanya kini diabadikan menjadi nama jalan di Parakan. Peninggalan religi juga terlihat dari bangunan Masjid Al-Barokah Kauman yang dijadikan sebagai monumen bambu runcing sebagai tanda mengenang perjuangan laskar-laskar bambu runcing. Selain itu, keberadaan Masjid Agung Pertama di Parakan
Masjid Jami' Jetis yang dibangun sekitar tahun 1819 pada masa Kadipaten Menoreh. Dahulu kala di Kota Parakan terdapat sebuah alun-alun yang terbengkalai pasca Perang Diponegoro. Sebagai gantinya, 1925 dibangunlah Pasar Legi sebagai tempat perputaran ekonomi di Kota Parakan. Pada tahun 2019, Kota Parakan mempunyai slogan Parakan Kota Pusaka. Slogan yang tepat dengan peninggalan bersejarah yang ada di Parakan. Selain itu di Parakan terdapat pasar tradisional yang disebut Pasar Entu. Pasar yang menjual berbagai macam jajanan tradisional juga sebagai tempat kuliner. Cikal bakal Kabupaten Temanggung.